terima kasih ya sudah siap-siap tolong. Malam bikin kaos. Pak RT jangan tuh Pak RT. Poker. Walaupun dari sisi ya. Tolong Pak RT jangan lupa ditambah manu. Aduh, tadi mau ke sini Banji, enggak ada boleh. Dan tentunya terima kasih atas kerjasamanya dan acara ini akan diabadikan oleh media UGM. Bos kemarin saya, bos. Terima kasih deh. Bos sudah bisa. Oh pemain. Atur ya. Untuk di Albana. Mengabadikan kenang-kenang yang amat manis ada acara turnamen motor. Turnamen bola voli kungkap yang tepat tentunya dalam rangka acara Mampang Seri. Wasit sudah membunyikan peluit panjangnya, itu artinya pertandingan pada babak yang pertama akan segera dimulai. Ya, oke, terima kasih dari manajer tim dari timnas sudah mengirimkan nama-nama aja ya. Hasan Wawan, Hasan Wade, Mondo Wawan ya, Hujan Olis Biki ya, itulah nama-nama pemainnya. Dan alhamdulillah posisi dari timnas sudah berada di sebelah kanan kami dan SMA 5 berada di sebelah kiri kami. Fokus konsentrasi Anda tertuju di dalam lapangan indah ya. Terus saja, bagus, diterima dengan baik. Cemes, bagaimana ya? Poin untuk yang pertama tadinya buat SMA 5 ya. Ray, belakang set. Bagus sekali, Ray. Terima dengan baik umpan begini. Bagus sekali, namun bagaimana dapat kembali? Kurang cermat penerimaan bola ya, semesan walaupun tidak begitu keras namun tetap jatuh ya sehingga menambah angka ya. Abi melawan Abi akan melawan Sof. Ancang-ancang di sebentar baru saja diterima dengan baik umpan tinggi sama saja. Wah, masih bisa berbohong menambah angka buat rekan-rekan SMA 5 ya. Abi Bangsop. Abi akan Bangsop SMA 5 Cirebon. Bagus sekali sebenarnya betul lawan tadi. Sama-sama. Bagaimana? Menambah angka tim Aul yang pertama kalinya dipimpin oleh manajer dari timnas masih tetap 4-0 ya. Sekali lagi buat para pengunjung yang punya roda 2 mengumpat silakan di tempat parkir ya supaya Anda aman, konsentrasi Anda terfokus untuk menyaksikan bola voli ini ya. Harga karcisnya murah mareh ya. Ya, Abi melawan Sof. Abi akan melawan Sof. Bagus sekali Sofnya, diterima langsung. Tinggi, sama bagaimana? Apa yang terjadi? Hasan, yang pertama kalinya Hasan melawan Sof. Bagus sekali Sofnya, ditinggi, empat tinggi. Sofnya, berarti buah manis. Kembali, semes, masih bisa diberadil. Empat tinggi. Nomor 11 di sana, apa terser ke belakang. Iya, konsentrasi Anda sehingga mengenai sasaran yang tidak boleh keluar ke lagi. Poin Alvin Bakansov, pemain dari SMA. Terus sekali, serbannya Cemes. Raju terhalang. Menang dua. Ya, gimana nih ketinggalan nih dari tunas. Yuk, semangat. Ya, Alvin Bakansov. Masuk-masuknya, bagaimana? Kelam, masuk. Oh, 7-2
tujuh bola. Ya. Ayo, tunas, semangat, semangat, semangat. Yuk, tujuh bola. Ya, wah, sekali. Wow, terima. Coba, bagaimana? Wow, kesalahpahaman sehingga menambah angka buat tunas. Tidak ya. Ya. Wawan, belakang sos. Bagus sekali sosnya, diterima dengan baik, berpat tinggi. Salah saja dengan baik, nomor 4 kembali, ke depan. Salah saja. Wah, tidak bisa diselamatkan sehingga menambah angka. Buat SMA 5, 8-3. 8-3, ya. 8-3. Bagus sekali serja, diterima langsung nomor 11, super tinggi, gerak cepat sekali dari tunas ini sehingga menambah angka buat tunas. Wakwan, lakon sof. Wakwan. Tinggal dibuang-buang begitu saja dari Wakwan ini. Sehingga digantikan Wakwan ini karena kurang hebat. Nomor 9, lakon sof. Tapi sekali saja. Sekali saja. Masih bisa diterima. Bagaimana? Sekali. Umpan kembali. Masih bisa lewat ke belakang. Begitu akurat dari Hasan. Hasan bagus sekali setia. Diterima nomor 17 super bola nomor 4. Sebetulnya masih bisa terima. Tinggi lah berarti punya manis. Masih sampai saja. Masih bisa selamatkan. Umpan tinggi sampai saja. Bagaimana masih bisa terima nomor 7. Sampai saja. Masih bisa terima kembali nomor 4 di sana. Ke depan sampai saja. Bagaimana yang terjadi? Ternyata poin Hasan kembali. Hasan langsung bagus sekali. Sabtu diterima. Masih bisa terima dengan baik. Umpan tinggi masih bisa terima lemah ke depan sampai saja. Namun lagi-lagi tidak diperbolehkan. Rangga menghalang. Poin ya dikejar. Kembali diminta oleh SMA 5 namun masih tetap skornya 7-9. Ya. Oke, wasit sudah memunculkan poin ya, ya. Itu bertanding pertandingan pada babak yang pertama akan berlanjut. Ya. Hasan berapa besar? Bagus sekali sudah diterima langsung umat tinggi. Saya dari uji ini sehingga menambah angka buat SMA 5 ya 10-7 ya 10-7 Dera, langsung Dega, bagus sekali. Wah, tidak boleh ya. Tangan kiri Anda menyentuh net ya. Oh. Nomor 3. Bundar, nomor sok. Tidak dengan baik. Sampai saja. Diterima umpan. Tinggi. Semesan dari wadah ini. Bagus sekali. Ya. Wadeta, nomor sok. Wadeta, nomor sok. Bagus sekali sebenarnya. Diterima dengan baik. Umpan tinggi. Nomor 4 di sana. Sampai saja. Saling kurang paham. Bola saling berebut sehingga bisa dipatahkan oleh anak-anak SMA ya. Bagus sekali sudah diterima umpan tinggi. Sampai saja. Bagaimana? Iya, masuk. Wadeta untuk yang kesekian kalinya melakukan server. Bagus sekali servernya umpan tinggi langsung saja servis. Masih terima pakai tangan satu. Langsung umpan nomor 14 tinggi sampai saja. Bagaimana bisa nomor 10 bisa dilakukan tinggi kembali umpan nomor 4 sampai saja. Wow, bagaimana? Iya, keputusan wasit tidak boleh diganggu. Bukan ya 12-10 ya
Jadi wasit sudah objektif sekali. Ya, nomor 4 melakukan sekali. Rai melakukan sok. Bagus sekali soknya. 4-3. Rai masih bisa selamatkan nomor 4. Coba sekali. Nomor 1 di sana. Tinggi. Sama saja. Bagaimana? Dia bisa diselamatkan. Sehingga menambah angka 1-1 mengejar ketinggalannya 11-12. Ya, pemain tunas Lawoso. Bagus sekali shotnya. Diterima umpan tinggi. Selesainya. Kurang bagus penerimaannya ya. Kurang cermat penerimaan bola dari sebesar dari pemain nomor 2 Lawoso. Bagus sekali shotnya. Kesalahpahaman ya. Bola yang amat tanggung penerimaan dari nomor 4 ini. Dari Hasan. Terimanya tanggung sekali ya Sam ya, sehingga bisa dicelak dengan keras sekali ya. Nomor 2 Alvin Lawoso. Bagaimana? Wah, terlalu jauh Bin ya. Servenya terlalu jauh Bin, sehingga pindah poin. Pindah poin bawah, melakukan sos bawah. Bagus sekali terima dengan baik. Kumpah lagi nomor 4 tidak bisa diselamatkan walaupun diblokir ya. Terima kasih buat Bung Boncos ya, silakan dipublikasikan ya, dia perhatikan mana yang terbaik untuk Anda ya. Walaupun diblokir namun tetap terobos ya. Media UGW ya, ini siaran langsung di HP channelnya Mas Boncos juga ada nanti ya. UGW juga barangkali buat yang belum sempat menyaksikan. Biarkan sehingga menambah angka buat tim SMA 5 16-13 ya. Ya. Nomor 3 Lawoso. Bagus sekali nomor 3 kembali terima dengan baik nomor 3. Selesai. Bagaimana yang terjadi sehingga masuk sebesar dari tunas ini ya. Lakukan Lawoso. Bagaimana diterima umpan tinggi nomor 4 di sana ke belakang. Sebesar mantap sebesarnya. Iya, poin kembali. Salman langsung. Orang jelas Salman ini servernya terlalu terburu-buru. Iya, bagus sekali. Tunas langsung. Ya, terlalu jauh dari Hasan ini sehingga menambah angka. Ya, bola tak masuk. Servernya bagus, diterima. Sebesarnya, sebesarnya keras dari Bondol ini. Bondol tak masuk. Bondol tak masuk. Bagus sekali shotnya, diterima dengan baik umpan tinggi. Yes. Bagus sekali diblokir dari Dimas ini sehingga menambah angka buat Bondol. Ya, bersabar dulu karena Bondol ini sepatunya tadinya copot ya. Ya, alhamdulillah sudah jadi. Bondol langsung. Bagus sekali shotnya, diterima dengan baik umpan tinggi. Selesai. Umpan. Poin 19-17 satu demi satu ya. Server dilakukan sudah bagus sekali. Di tempat yang kosong bagus sekali saudara Wawan ini. Sampai saja nyari tempat yang kosong sehingga menambah angka buat tunas 18-19 satu demi satu. Ya, nomor 10 langsung. Bagus sekali shotnya. Diterima langsung. Bagaimana bisa diblokir ya? Sebesar yang lemah dari api ini. Sebesar yang lemah bisa dipatahkan oleh pemain dari tunas sehingga kawin yang pertama 19-19
Ya, wasit pemimpin pertandingan sudah membunyikan peluit panjangnya. Itu artinya bahwa pertandingan pada babak yang pertama segera dilanjutkan kembali. Ya. Wade langsung bagus sekali. Cuba dengan baik umpan tinggi. Sebesar yang keras, namun alhamdulillah dipumbung pula dengan kerasnya juga sehingga penambah angka buat tunas. Ya, Wade langsung bagus sekali setnya. Umpan tinggi, umpan langsung setnya masih bisa terima. Bagaimana masih bisa terima karena sudah Wade umpan tinggi. Sampai saja dalam dengan baik langsung diterima. Tinggi ke belakang masih sudah terkena dua kembali Wade umpan tinggi sampai di tempat yang rapi cukup sepalik ya. Oh, rupa-rupanya pergantian pemain dari anak SMA 22 ya, pergantian dari nomor 4 ya, nomor 10 masuk tapi sebalik setnya tidak pesan tidak bagus terimanya ya, sehingga menambah angka 22-19 22-19 bagus sekali setnya diterima terus masih bisa salah paham ya, bola dibiarkan begitu saja sehingga 20-22 ya. Bagus Erwin, langsung bagus sekali terima angka sama saja masih bisa diterima. Erwin kembali pemesan pasir tidak bisa diselamatkan dari Aldin ini sehingga menambah angka satu demi satu mengejar ketinggalannya 21-22 ya langsung saja terima dengan baik ke depan sampai sekarang sama 22 saudara-saudara ya 22 sama kembali yang kedua kalinya tim air diminta oleh kedua belah kubu dan alhamdulillah pada babak yang pertama sangat seru sekali ya, apakah dari tunas ataupun SMA yang bakal mengakhiri pertandingan pada babak yang pertama. Yuk kita saksikan saja, fokus mata anda tertuju di lapangan Balong Indah ya, nomor 22 Erwin Mamansong bagus sekali serta diterima dengan baik Bupati Gini namun iya tidak bisa diselamatkan 23 buat tunas ya bagus sekali terima dengan baik umpan tinggi jauh nomor 3 di sana sama saja tunasnya bagus sekali sehingga bermain 24-22 ya 24 Hasan pemesan balik habislah sudah sahabat anda bola voli pada babak yang pertama dimenangkan oleh tunas dengan skor 25-22 ya. Dan tentunya pada babak yang kedua, yuk marilah kita seksin bersama apakah pada babak yang kedua ini dimenangkan oleh tunas kembali atau sebaliknya SMA 5 yang akan mengungguli pada pertandingan babak yang kedua. Untuk itu kita saksikan nanti bersama-sama ya. Dan di sini sudah saya di sisi samping saya sudah hadir ya bersama ketua organ dangdut nih El Manada yang punya rambut keren dari Kejiwan ya, desa Kejiwan alhamdulillah sudah bisa hadir bro. Nanti saya akan diwawancara ya, namun waktu yang sangat mendesak sekali sedangkan saya sudah bertugas untuk memantau jalannya pertandingan antara tunas Indramayu dengan SMA 5 Cirebon ya. Yuk selamat menyaksikan untuk ada semuanya sahabat olahraga monofoli dari mana saja berada ya. Pada babak yang kedua apakah tunas ataupun SMA yang bakal unggul di babak yang kedua. Untuk itu fokus anda, mata anda tertuju di lapangan Balong Indah sini ya. Yuk peluit panjang sudah dibunyikan oleh pemimpin pertandingan. Untuk itu yuk pada server yang pertama berada di tunas ya. Di sini ada Hasan. Yuk saksikan bersama-sama. Hasan melakukan serve.
bagus sekali Sofia, diterima langsung, tinggi, bagus sekali, nomor 4, Cuan Dramatis, wow, keren, tinggi, sama saja, namun bisa diblokir, umpan nomor 8, Cuan Dramatis, nomor 4 bisa dikembalikan, wow, bagaimana, iya, bola dibiarkan begitu saja ya, sehingga, wow, 1-0, ya, Hasan, Hasan, wah, salah paham, nomor 14 dengan nomor punggung 17 ya, poin yang kedua bagus sekali, terima kasih. Umpan tinggi sama saja, bagaimana? Iya, tidak diperbolehkan ya. Satu dua bagus sekali Sofia, diterima dengan baik, umpan tinggi sama saja. Namun, walaupun tiga pemain sudah berupaya untuk memblokir, namun apa daya, bola keluar sangat terus sekali. Ya, nomor 11. Wawan, dapat soh, bagus sekali, bagaimana? Iya, ada satu pelanggaran dari pemain SMA 5 ini sehingga tidak diperbolehkan oleh seorang wasit sehingga menambah angka buat tunas. Poin, 4-1. Bagus sekali Sofia, diterima dengan baik. Sama saja. Wow, keren. Mantap sekali. Semesan yang cukup akurat Albin ini. Albin melakukan serve. Ya, ditimbang-timbang. Segera. Langsung saja. Ranjo menghalang. Modal dibuang begitu saja. Sehingga menambah angka. Ya. Wawan melakukan serve. Bagus sekali serve. Hey! Lagi-lagi salah paham lagi antara pemain nomor 2 dan nomor 3 sehingga menambah angka. Ya, Wawan melakukan serve. Wawan melakukan serve. Bagus sekali serve. Diterima dengan tidak bagus. Langsung tinggi. Kerak tubuh yang manis. Tinggi kembali. Service. Ya, walaupun diterima namun merobos. Ayo semangat semangat. Ayo pemain SMA 5 semangat semangat semangat. Yo. Wah, Ranjo menghalang kembali ya. Ada satu pergantian pemain ya, nomor 9 dari tugas ini diganti nomor punggung 1. Ya, nomor 3 Abdi melakukan serve. Wah, ya. Bagus sekali serve-nya, diterima langsung. Kemes. Iya. Bagus di tempat yang kosong sehingga angka buat tunas. 8-3. Ya, 8-3. 8-3. Bagus sekali serve-nya. Bagaimana? Langsung diselamatkan ke depan. Itu sudah dari tanya. Colek saja dengan baik. Umpan tinggi. Nomor 14 di sana. Langsung diterima dengan cermat. Tinggi. Ke depan saja. Namun. Wah. Bola dibiarkan begitu saja. Sehingga menambah angka. 9-3. Jaremong sudah naik. Salah pantil. Ya. Bagus sekali sebenarnya. Diterima dengan baik. Umpan tinggi. Sama saja, Ucolek masih terima dengan baik. Loh, nomor 3 di langsung saja, umpan tinggi 22, salah, sampai banyak. Wow, kurang begitu serban ya, kurang kreatif dari pemain anak-anak SMA ini sehingga perubahan kembali buat tunas 10-3. Ya, 10-3. Nomor 4 bagus sekali Hasan Blangsof, diterima tinggi, semes, masih bisa diterima, nomor 8 sana, sampai kembali, bagaimana yang terjadi, masuk. Ya, kami minta maaf ya, kami minta maaf karena acara pertandingan di skor dulu, kami Oh, 4-12.
tahun 12. Ujung Gebang Susukan. Di desa Ujung Gebang Susukan 12-17. Kita mau beda bahaya.
Seping. Ya iya tegurunya jeng sepi lah sama gimana teh ayo gitu diputer sepi lah nanti pertah apa Kadek Devi, wadek. Habis dimenangkan oleh Junat 24-16. Habis 24-16. Dua empat. Lanjut.